Seorang gadis terkunci dalam bilik di hari pertunangan apabila pintu tiba-tiba tidak dapat dibuka. Dapat dilihat orang ramai yang ada di kediaman terbabit sedang mencuba membuka pintu berkenaan memandangkan tetamu semua sudah datang bertujuan untuk menyarung cincin. Susulan daripada itu, menerusi laporan dari Harian Metro, gadis dikenali sebagai Nur Ashikin Mat Tarmizi memaklumkan kejadian berkenaan berlaku pada 20 April lalu sewaktu ibu kepada bakal tunang datang untuk menyarung cincin tanda kepadanya. Dia yang berada di dalam bilik bersama anak saudara tidak menyangka terkunci dari dalam sehingga diberitahu oleh ahli keluarga yang menghantar mesej dan membuat panggilan kepadanya. Disebabkan hampir 20 minit terkunci, abangnya telah membantu dengan mencuba membuka pintu berkenaan sebelum berjaya kira-kira setengah jam. Walau bagaimanapun, dia bersyukur kerana majlis pertunangannya berjalan dengan lancar dan kini sudah bergelar tunangan orang di mana merancang untuk naik pelamin pada tahun hadapan. Thank you.